Mobile Legends, Bang-Bang atau ML merupakan game MOBA yang dirilis oleh Moonton. Game ini bisa dimainkan di ponsel Android maupun iOS. Dalam game MOBA ini akan ada 10 pemain yang akan dibagi menjadi 2 tim. Aturan mainnya yakni 5 versus 5. Rata-rata permainan dalam satu game yakni sekitar 15-20 menit. Setiap pemain bisa memilih satu hero dari puluhan daftar hero yang tersedia. Siang kak. Siang kak. Bisa diperkenalkan nama anda? Nama saya Arhinza Gimnastiar Prabujana, biasa dipanggil Himza. Boleh bertanya-tanya sedikit? Boleh, silakan kak. Apa keseharian anda setiap hari? Kalau sekarang saya masih kuliah tahap akhir, semester 8, tinggal pengajuan skripsi aja. Kalau waktu liburan semester seperti saat ini, kesibukan apa sehari-hari anda? Kalau lagi libur kayak gini ya dikit-dikit nyicil skripsi sama terkadang juga main game buat ngisi rasa bosen. Kalau boleh tahu game apa yang sedang anda mainkan? Kalau untuk sekarang ini saya main game Mobile Legends. Berapa lama anda bermain game tersebut? Kalau itu kurang tahu pastinya berapa lamanya ya, Pak. Soalnya terkadang kalau kita keluar ketemu teman tuh juga main, ya entah itu 1 jam 2 jam main, nanti malam bisa main lagi juga 1 jam mungkin ya. Sekarang kan banyak kejuaraan atau turnamen Mobile Legend. Apakah anda pernah mengikuti turnamen Mobile Legend tersebut? Beberapa kali ya saya pernah ngikutin, dan beberapa kali juga pernah menang juga lah gitu. Menurut anda, apa dampak positif dan negatif bermain game tersebut? Kalau dari dampak positif sih, yang pertama itu apa ya, kesenangan orang untuk menghilangkan rasa bosannya kan beda-beda. Terkadang juga ada yang orang yang bisa menghilangkan rasa bosan capeknya itu dengan bermain game, itu juga jadi salah satu dampak positif ya. Yang kedua juga, sekarang kan e-sport ini lagi naik daun. Mungkin ada dari anak-anak muda sekarang banyak yang lebih giat lagi untuk mengejar mimpinya menjadi atlet e-sport. Soalnya kan sekarang juga itu atlet e-sport kan juga nggak bisa dipandang sebelah mata. Nah untuk dampak negatif sih, kalau kitanya nggak bisa membagi waktu antara game dan kehidupan sehari-hari itu bakal sulit untuk kedepannya, apalagi untuk anak-anak kuliah seperti kita ini. Di sisi lain kan kita juga harus mikir ada tugas dari dosen, ada juga yang semester akhir mengurus untuk skripsinya biar lulusnya cepat. Itu sih. Terima kasih kak atas waktunya. Iya, sama-sama.